del gigante veramente. Idea. Tambahin lagi blush on suka pada hitam gitu kok di bagian yang berteksturnya itu. Kalau aku sih biasanya misalkan biasanya kalau kencang atau di touch-up-nya kalau kencang itu dia kalau misalkan yang muka kayak gitu ngambang agak ngambang aja jadi kesannya nempel aja gitu. Terus
kayak pakai ini kelas blush on pun jangan terlalu gitu. Jadi asal aja dia pasti akan tetap kelihatan kok di warnanya, nggak akan hitam itu. Aku juga katanya kalau pencahayaan aku deh, berarti pencahayaan itu udah kelihatan sih kan. Tapi kalau itu sih nggak aman. Kedengeran kan ya aku ngomong? Biasanya kalau ini campuran ini pas dia masih baru aku tetesin sama aku hasil 20 tetes. 20? 20 tetes aku tetesin. Jadi biar apa namanya makeupnya lebih awet. Aku ya lebih bagus. Karena aku gak pakein aku hasil ke area ini. Semua jenis kulit ya. Kalau rekomend yang lain itu kak, kalau yang lainnya? Pakainya Shimura biasanya. Langsung yakin. Harus sambil dikipas kah? Jadi kalau muka lengket tuh dia malah bagus. Jadi nanti kondisinya tuh kenyal aja. Oke, setelah nyeruk biasanya. Nah, biasanya kalau aku suka tanya nih, kamu mukanya kayaknya tak berminyak kan? Karena dia yang tahu kondisi mukanya. Berminyak teh atau nggak berminyak biasanya yang parah banget apalagi pakai krim muka tuh najis banget ya sampai ke iya itu ada si nyamuknya kepleset biasanya tuh iya iya udah seluruh wajah aku nggak pakai apa-apa lagi hanya ini paling banyak parah minyaknya tapi kayak kalo, perawatan gitu perawatan tapi kalau mukanya kombinasi biasanya aku pakai ini kalau yang ini mau banyakin aja
Dia sama nggak sih sama Ultima Hijau, Kak? Bisa, bisa. Kalau mau pakai Ultima Hijau. Jangan ditambahin terus hapus, benar-benar hapus di bagian yang benar-benar keluar. Bilang hapusin aja. Misalnya yang ini oke nih, yang ini parah. Iya, parah. Sama biasa di bawah sini. Iya. Ini dan ini parah. Itu hapus. Jangan ditambah-tambah terus. Enggak bisa. Itu enggak akan bisa. Hapus. Jadi celemotan ditambahin. Benar-benar hapus bagian itu. Biasanya kalau aku ngikatnya pakai Dior dan hapus dia, setelah dihapus. Tapi kalau misalnya posisinya udah kebedak tabur, iya, maksudnya kan udah leleh. Kalau biasanya sih kebanyakan sebelum pakai bedak udah kelihatan. Udah kelihatan biasanya. Itu nih kita hapus nih, benar-benar dihapus nih yang bagian sini. Tapi misalnya enggak nih, enggak apa-apa, tetap aja enggak apa-apa. Dihapus, baru dihapus, udah pasti ini dan ini. Dicampur kan. Ini dulu yang pertama. Jadi udah punya. Jadi enggak usah dikasih serum-serum lagi atau apa. Jadi itu belum dia. Pas benar-benar dihapus langsung dikasih ini, olesin, nguterin. Olesin ini lagi, nguterin. Kalau aku ya, biasanya seperti itu. Pengalaman aku. Dia langsung dia yang panik. Biasanya dia yang panik. Kita yang nenangin. Dingin-dingin ikut ada hapus. Urusannya udah lah, udah urusannya dah nomor. Men panik. Aku selalu apa dicoba ditek-tek terus enggak? Ngangkat dia pasti. Pakai luas dia nyebar. Pakai spon keambil. Itu gimana tadi dihapus dulu? Dihapus dulu. Benar-benar dihapus. Nah, kalau dia enggak ada dasarnya sama sekali. Kalau longsornya pas udah 2 jam setelah make up di pelaminan nah, gitu gimana? Nah, itu biasanya kan paling hanya bagian-bagian yang hidung kelihatan banget itu gimana? Itu sih biasanya kalau di itu tetap sih kalau aku bisa ditacak kayak tadi nih. Pakai shade 151 biasanya. Dia warnanya masih ke semua warna kulit. Atau kalau misalnya nggak yakin, ya ini aja cantik lagi foundation yang masih awal. Bekas kapal. Bekas kering. Kirain di T-zone doang, katanya di bibir juga. Lalu di makeup, kita bikin tutup alis pakai concealer. Aku tutup alisnya biasanya 1.30 dari rata-rata ya. Dia ini matte, tapi masih agak berminyak dikit sih. 151 itu sama. 130 kalau untuk concealer ya. Kalau untuk campuran isim foundation biasanya 151. Kalau 141 dia masih agak putih. Kalau
gitu ya kan, bakal jadi garis gitu. Biasa sih dia mau paling hanya dua hari aja. Nah terus kadang kan tetap kan mengambil yang alisnya sampai di sini. Iya. Iya suka nggak jelas sih. Detek gitu. Alis itu bulunya panjang-panjang. Nah, biasanya kalau aku kalau yang pengantinnya itu aku bikin yang bagian tinggi dulu, yang bagian pendek aku bikin yang tinggi. Jadi bulunya kita tidak lain aja. Jadi enggak jomplang banget jatuhnya kan kalau dicukur banget kasihan kan jadi yang sebelah lagi gitu. Udah sih aku sih yang satu gitu aja. Aku ikutin yang kadang ada nih, kita udah bikin alis kayak dia kalau nunduk rata, tapi kalau dia ngorek tuh ada yang sering banget. Cuma dia ngeliatin alis, gak bisa kadang mungkin refleks ya, yeah. Padahal alis udah rata, udah rapi, cuma pas dia ngorek gigit sebelah. Gigit sebelah, iya bener. Tanpa dia sadari sih, sebenarnya dia begitu sih. Jadi setting spraynya, saya pernah lihat Telly waktu itu pakai tropik apa? Studio tropik ya. Itu bisa. Bisa boleh. Kalau yang itu biasanya aku pakai NLX, kalau yang body total, aku juga pakai NLX. Itu bagus buat finishing, aku juga bagus. Terus ini buat kayak finishing ya. Sudah dua kali ya. Jadi irit-irit nih. Baru mereka dari pagi kan. Oke, lanjut foundation. Sudah dia nunggu kering. Foundation aku pakainya Estee Lauder, Kimura, Derma Power, Petit 3 ini, sama Full Cover Mousse. Dari makanan. Cover Mousse yang 07. Oke. Okay. Nomor 7. Kimura aku punya 3 shade, 564 754 sama 774. Teman-teman, bagusnya sih punya 3 shade ya. Cuman kalau misalkan punya satu ya. Yang apa itu? Kimura. Yang natural. 54. 54. 564. Oh, 564. Ini nomor 7. Ininya 564, ininya 3W1. 3W1. Heeh. Estee Lauder-nya. Estee Lauder-nya sama Derma Power-nya D4. Berapa? D4. Nah, misalnya kan ketemu teman-teman enggak punya banyak warna foundation.
terus warna kulitnya agak sama matang. Misalkan biasanya kalau aku campur sama matangnya sama matang banget nih misalkan. Biasanya kalau aku campurin sama sama kalau aku campurin sama si counter coklat yang untuk shading. Jadi aku campurin udah warnanya konturnya sama. Apapun mereknya pokoknya biasa teman-teman pakai yang coklat ada coklat aja daripada punya banyak warna foundation ya. Nah kalau misalnya itu nah aku juga pakai tuh krealistik kalau untuk campuran foundation kalau yang untuknya kliennya agak warnanya agak gelap. Tapi kalau nggak terlalu gelap tapi nggak putih banget, nah biasanya aku campurinnya pakai kontur luar warna coklat. Teman-teman boleh merek apa aja, dari Over, dari Ines, atau dari LT Pro, dicampurin aja, dikerap aja, udah bisa warna. Jadi gak keputihan banget, gak kecoklatan banget. Kalau yang dari kerandalan kan cepat banget tuh, jadi takutnya kegelapan. Karena takutnya kan naiknya makin lama oksidasi ya, yeah. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 pam ya, mengurangnya 2 pam ini juga sama. Aku kalau Estee Lauder cuma punya satu ini sih warnanya, karena dia warnanya agak ke kuning, lebih ke kuning ya. Tapi kalau Sumira aku punya 3 set, jadi biar lebih warnanya lebih nyambung. Ini ya warnanya. Oh iya. Kan kuning banget. Produk lokal dong kak. Okay. Produk lokal biasanya, aku biasanya kalau produk lokal itu pakai dari Revlon, Revlon yang Color Stay, terus sama AHA Alpha sih biasanya aku campurin AHA Alpha. Cair ketemu cair kak? Sama Naturacta. Si Revlon kan cair banget, kalau AHA Alpha kan dia agak kental. Jadi tergantung nih mukanya apa dulu nih, kalau mukanya terlalu berminyak banget biasanya kalau aku si alfa sama natural aja. Nah oke, okay. Untuk D4 nya ya no power pakainya sih banyak lumayan banyak dia untuk makeup banget. Selain derma color apa sih kak rekomend? Dermablend aku belum pakai tadi. Kayaknya hampir sama sih Derma Blend sama Derma Color ya. Maksudnya apa namanya bentuknya ya. Cuman kalau hasilnya aku kurang, belum pernah coba sih. Cuman dari dulu pertama aku makeup aku selalu pakai ini. Itu di mix semua aja ya? Iya, di mix semua. Aku gak pernah campurin aquasil ke foundation aku ya. Iya, itu kenapa sih? Karena kan aku foundationnya mau aku bakar. Kalau aku masuk takutnya panas ya. Jadi aku gak pernah campurin aquasil aku pakai hanya jadi untuk semprot aja setting spray doang. Oke. Sambil gitu agak kayak depan ya kan. Terus udah gitu butirannya tuh udah gak ada kayak gitu. Biasanya kalau berminyak banget derma colornya tadi aku banyakin banget. Ada yang padatnya kan? Padatnya aku banyakin banget. Iya, 2 pump semuanya. Iya. Oh. Nah, kalau tadi aku bilang kalau misalnya mukanya agak somatan, pas lagi dicampur ini langsung dimasukin si rayon apa yang coklat, lalu deh, udah. Karena nanti dia akan sama sama si warna. Jadi kalau di foto ya nggak beda ya tetap beda sih saya nggak jumpah banget lah. Pokoknya kalau misalnya di bakar si spatula sticknya itu dia langsung di swatch ke muka ya. Ada soalnya terbakar pokoknya sambil dia nunggu kering atau apa dicobain dulu ke tangan sekiranya udah nggak ini gitu kadang kepengen ini panas gak nih, kita pakai ke tangan nih. Tadi kenapa kalau panas gak tadi? Enggak, kalau harus dibakar, takutnya kan nanti masih panas. Kalau yang dibakar itu semua jenis kulit? Iya, kalau aku sih. Nah, balik lagi, jadi primernya ya. Kalau primer juga, makeupnya apa nih?
Nah, untuk area T-zone, aku pakainya ini. Jadi itu Move itu yang ini ada dua, yang satu ini untuk area, ini untuk matte. Kalau ini untuk yang kulit agak kering, dia untuk nutup pori-pori, untuk yang bagian kering-kering lah, pokoknya ini. Cuman kalau ini aku hanya di bagian T-zone aja. Hmm, bapaknya pakai makeup ya? Ya, makeup ya, yang putih itu yang kayak gini. Kalau yang tadi yang muka yang abu-abu yang agak muda, itu buat kulit kering yang kayak melupas-lupas gitu kan? Nah, kalau yang melupas biasanya sebelum aku pakai yang apa-apa, aku pakai yang silupas apa? Nah, udah deh, dia tidur, baru dipakai yang lain. Di awal ganti berapa? Berarti kalau yang ini nggak tutup pori-pori ya kan? Nggak, dia hanya untuk memat aja. Memat aja sih. Biasanya kalau itu yang aku pakai ini benar-benar kering, terus aku pakai hanya di area sini, ini pori-pori, ini, sama ini. Kalau pun kadang ada yang ini tetap ada kerak-kerak. Tapi kalau yang lepas banget, sebelum pakai itu aku pakai yang sebentar. Udah pak. Nah, kalau foundation bakar, jangan dipakai lagi buat pengantin yang kedua. Oh, langsung. Itu, jadi dia sekali, sekali produksi lah. Ganti pengantin nggak asik lagi, jadi jangan di... Simpan-simpan. Ada sisa pakai lagi. Nah, begitu kalau misalkan masih banyak sisa nih di... Ya, itu gimana? Sayang banget. Di mixing paletnya. Jangan dipakaiin semua, jadi kan ketebelan tuh. Udah secukupnya aja kalau masih ada sisa. Benar-benar ikhlasin aja udah kalau itu. Dikasih ke orang tua. Ibunya. Terbelan tuh. Kadang asisten aku sih kadang suka ngambil buat makeup ibu. Iya, sayang. Udah disemprot tadi mukanya. Pokoknya sih, aku tuh bisa berapa kali. Berapa kali semprotan lah kalau sama dalam makeup. Tajam-tajam itu yang udah tajam itu kecil-kecil itu dia masuk banget ke pori-porinya. Kali ini selalu pakai kuas aplikasi kamu. Ya, nanti kita tetap di pakai. Tetap di pakai. Iya, ada.
sesuatu. Nah gitu ya Teh. Sesuatu. Sakit ya tadi. Ini masih ada sisa yang nggak berhijab harus dipakai toner, nah, hair, ya, kuping, semuanya ya. Jadi dia harus tak semua. Itu di basah. Ya, lembab, lembab kan. Kalau berhijab jangan lupa ya di bawah dari tabrak bahkan di kapal juga karena di tiap hotel bisa jadi yang muka.
Shiseido atau kopi dari MAC yang kodenya ini soft or cream. Ini ya MAC dari apa? Oh MAC ya. Sama ini ada yang lebih jelas lagi yang ini. Biasanya sebelum aku pakai yang ini, pakai bekas foundation yang tadi kita kasih biar lebih mata lagi. Itu membantu ngilangin tetak yang bekas ilem gak? Buat sih. Kita kan pakainya di bawah yang di lem sih. Tapi kalau di lem tertimpa ini kan gak masalah sih. Request dong, nanti kalau udahan itu apa lagi diulang lagi. Kalau contoh boleh apa aja, kebetulan aku pakai yang Mufair yang serinya nomor 100, trial lipstick juga aku punya. Dari kalau lokal biasanya Ines bagus kok. Ines bagus. Bagus krayolan berarti dong. Kenapa? Bagusan krayolan berarti. Bagus semua. Ini karena lagi habis. Oh. Lagi habis. Lupa dicek kemarin. Jadi itu kalau si krayolan ini kan dia lebih ke agak ingat banget ya. Kalau mungkin dia agak masak. Agak mata maksudnya.
kadang ada pengantin yang ininya udah pengap banget ini tetap dipakein, jangan terlalu nyata. Yes, ya itu warnanya enggak. Responnya merek apa ya, Mbak? Dari Mua. Yang X Delor Christy. Oke. Cream blushnya aku pakai dari Jaka, yang pas mirip. Tapi dulu bagian bawah matanya, karena saya pastiin udah nggak ada di matanya. Golden Beach ya? Itu Golden Beach ya? Sama-sama kok orang biasa aja. Kok kita pernah pakai spon ya? Biar
Iya, aku pakai pinsel. Ya berarti pakai satu warna aja. Aku gak pernah pakai warna-warna yang bau mata yang ini, yang sama aja yang satu. Lu berarti selain pakai pada Ultima pakai apa? Nah, tambahnya. Ada kalau ini murah dia agak ini. Untuk yang taburnya kurang ya. Warna dan lapangan juga tetap. Apa jurunya tadi ya saya. Sebenarnya sih yang menentukan itu satu dari awalnya racikan sama orang. Tabur tapi kayak padat ya itu ya. Kita kan soalnya biasanya jadi di tapnya itu seperti itu ya. Biasanya kita makanya kalau belok tabur sih sebenarnya penting apa namanya cara pemakaiannya juga ngaruh sih. Jadi jangan asal cuma. Tanpa kata-kata. Ngantuk mulu kan. Baru 3 kali ya? Baru 4 ya? Aku gak nyimak kalau tidak ngitung. Ada 4. Jadi kan saya panik. Oh, iya.
kayak gitu suka nggak kelihatan kan? Mm-hmm. Udah sih masih gosok-gosok udah dia tapi hilang. Ini kan PR nya kalau banyak kalau satu nggak apa-apa. Untuk bawah mata sama di area dagu aku pakai mesh dari MAC NC15 yang warna putih. Oh yang warna apa? Apa aja? Pokoknya yang warna putih. Pokoknya warna putih. Putih yang warna putih. Pokoknya warna yang terang aja. NC15 ya? Kayak gini ya, kayak gini. Kayak yang bisa naik. Ini di ketat. Aku tuh abis ngajarin gini, kejelasinnya gak capek-capek gitu, lebih enak gitu. Keluargaan. Langsung. Gak rugi ini WS seperti kayak private. Bukan lagi. Iya. Ini rezeki loh. Buat kita. Depan mata banget. Ini tergantung sama kekuatan ya. Iya betul. Kalau banyak kan dari jauh. Oh, dari jauh sih pakai layar. Duluan duduk ya. Oh, duluan duduk. Oke. Bedak tabur aku pakai ran. Padat. Bedak padat pakai ran. Yang premium. Serinya Ember 03. Ini ya. Ran. Ini bagus banget. Dengan beauty brand yang sama. Pokoknya beauty brand tuh kita semua kerjaan di kerjaan yang memilih. Semua beauty brand. Dan enggak jabra, biasanya aku nanti yang jabra suka garung-garung gitu. Iya. Sama coklat. Oh iya. Kita kan merasa masih dari jam kerjaan ya. Iya, jalannya belum mulus sama banyak. Dia udah lagi di tiket ya udah bu ya. Dari RAN, Sivana Power,
pasien nomor 03 untuk datangnya. Tapi aku ini 03 nya sudah lama. Kalau seri baru kan semuanya udah rumahnya orang itu. Ini pakai pokoknya aku yang warna pink sih gitu.